Halo teman-teman, ini manggar yang kita potong lagi kemarin, 2 hari yang lalu. Kemarin saya iris, ini sudah di bawahnya ini sudah basah. Terus sampai hari ini dia masih menetes. Ya kemarin kan saya tidak bawa tampungannya, nah, ini sudah bawa tampungannya, ini sudah bawa teman-teman. Jadi ini mau ditampung. Jadi teman-teman kalau ketemu manggar yang seperti ini ketika dipotong, seperti video saya sebelumnya, seperti ini kan, saya cuma sisipkan ijuknya seperti itu. Terus ini teman-teman sudah ada busanya. Nah ini tandanya ini sudah permanen kalau menurut pengalaman saya teman-teman. Ini sudah permanen dia kalau seperti ini teman-teman. Seperti biasa lagi, saya sisakan sedikit seperti ini. Untuk ya, saya sisipkan ijuknya teman-teman. Tapi ijuknya yang bersih. Memang kalau dia kotor, dia berpengaruh ke tetesannya teman-teman. Ini dia tetesannya. Tetesannya seperti ini, teman-teman. Kalau sudah begini, kalau menurut saya ini sudah permanen dia. Oke teman-teman, mantap. Ini di sebelahnya juga ada yang baru keluar. Seperti ini dia teman-teman. Mantap. Teman-teman, ini manggar yang kita potong kemarin teman-teman, yang saya posting tadi malam. Ini teman-teman. Terus hari ini dia tetap menetes terus. Ini sudah saya iris teman-teman. Tetesannya seperti ini.
tidak kelihatan ya. Ini teman-teman tetesannya. Ini karena tetesannya seperti ini, seperti yang saya katakan kemarin, ketika manggar saya potong, terkeesokan harinya masih menetes, pasti akan saya tampung. Seperti ini teman-teman. Ini akan saya tampung. Tinggal kita lihat besok teman-teman. Isinya ini kalau seperti apa. Oke, mantap.